Tuan Hati selalu identik dengan uang para pemain sebelum bertanding. Namun, Tuan Hati di sini justru menjadi tempat berkumpulnya para Aremania serta Aremania. Penasaran ada apa aja di ruangan ini? Mari kita lihat sama-sama. Kafe yang beralamatkan di Jalan Brigjen Riyadi 76A Orodowo Malang ini menawarkan konsep yang berbeda serta unik. Kafe Ruang Ganti ini bekerja sama dengan salah satu klub terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Arema FC. Kafe yang buka dari pukul 11 siang sampai 11 malam ini sangat menarik dan wajib untuk didatangi para Aremania. Banyak memori yang terabadikan di ruang ganti ini, mulai dari jersey hingga koleksi foto dari para pemain Arema. Menurut saya, tempat ini, ruang ganti Arema FC ini bukan hanya kafe biasa sih sebenarnya. Di sini tempat nongkrong juga bisa, tempat ngobrol juga bisa. Yang pasti di sini fasilitasnya lengkap sih, kalau mau ngobrol panjang lebar sama semuanya bisa banget, karena banyak juga difasilitasin sama buku-buku tentang sepak bola. Jadi nggak usah khawatir kalau mau kikuk ngomongin sepak bola nggak tahu apa-apa, bisa belajar bareng, bisa baca buku di sini. Dan juga banyak teman-teman di sini yang juga ngerti tentang bola, yang siap untuk diajak ngobrol juga. Selain menu yang unik dengan menggunakan nama dari para pemain Arema, di sini juga tersedia official merchandise dari Arema yang bisa Anda dapatkan. Tempat yang nyaman dan asik bisa membuat para Aremania betah untuk berlama-lama di lokasi. Dari Malang, Akhir Permasa melaporkan.